Nah ini suasana kerja bakti yang ada di Desa Sumoyo, Dusun Sumoyo, Desa Bluming, Kecamatan Mojokabupaten Kediri, yang aksesnya terputus akibat longsor. Bisa dilihat itu adalah jalan menuju Dusun Sumoyo, dan akibat dari ini rumah warga sempat terisolasi. Ya, kemarin ya tanggal hari Minggu ya tanggal 2 terjadi hujan yang sangat lebat ya sekitar 2 jam sehingga terjadi longsor ya di tanah rutani, tanah pinus ya, akhirnya menutup sungai sehingga terjadi banjir bandang. Akhirnya ya menutup, merusak jalan ya, jalan ini tergerus juga material banjir menutupi jalan, akses jalan untuk satu RT, jadi satu dukuan itu tertutup. Tapi ya bersyukur hari ini dengan kerjasama warga masyarakat tempat dengan pemerintah desa, dengan Forkopimcam ya, TNI, Polri, membersihkan material banjir dan juga longsor. Ada berapa kakak pak yang ada di yang tertutup ini pak, yang terisolasi ini? Ya 42 kakak. 42 kakak. Sekitar 100 jiwa lah. Namun saat kejadian tidak ada korban jiwa atau seperti apa pak? Tidak ada, jadi nihil korban jiwa. Ya, jadi selama yang menurut penghitungan warga sini sudah berpuluh tahun tidak ada kejadian seperti ini karena sungainya ini kecil sebenarnya. Oh gitu. Jadi ini kejadian yang pertama ya pak? Ini yang pertama di Dukuh Sumoyo. Nah, karena longsor yang hampir setengah hektar ya, itu menutup sungai, akhirnya kan mendung. Berapa jam kemudian jebol ya, akhirnya kan membawa material kayu, tanah, batuan. Siap. Itu.